Divisi Iswadi Pratama. Bertahun kau susung kaleng-kaleng itu di ruang berjelaga dan lantai kelabu. Ketika kecil aku sering mengambil penganan yang kau susun di dalamnya setiap malam. Sampai kini kaleng-kaleng itu masih di sana, memberikan perasaan sedih dan gembira. Tapi di dalamnya tinggal udara dan lembab karat. Kau sudah dewasa, katamu suatu ketika. Tapi kaleng-kaleng itu masih di situ, mengambil sebagian dari masa lalu. Tak boleh dibuang, ada hal-hal yang mesti disimpan supaya kau tak seluruhnya hilang. Nyatanya, bapak mati dan kita tak menyimpannya. Bapakmu terlalu pahit. Tapi bukankah harus ada yang tersimpan seperti kaleng, seperti bapak atau penganan? Mei 2000. Thank you.